Sahabat Mulyono Subroto dimanapun Anda berada, perbandingan antara teori dan praktek. Ketika Anda tidak mau belajar teori dan tidak praktek, berarti Anda sebuah patung yang mungkin hanya pajangan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau Anda memiliki teori tetapi tidak praktek, sama Anda dengan sebuah gambar yang dilukis oleh pelukis yang ada arti tetapi Anda tidak pernah berarti dalam kehidupan yang lain. Yang ketiga adalah ketika Anda tidak punya teori tetapi Anda melakukan sesuatu atau praktek, berarti Anda tidak pernah melakukan manajemen yang baik bagaimana cara menyelesaikan sesuatu. Yang betul dalam kehidupan ini adalah teori dan praktek. Ketika Anda belajar teori, Anda juga harus mempraktekkan apa yang Anda miliki. Jika Anda dulu belajar ABC supaya bisa membaca ini budi dan segala macam hari ini. Salam perubahan dari saya, Mulyono Subroto, motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur.